長期滞在のための手続きをしているから少し待っていて。リンヤさん、ありがとう。いいえ、私もまだしばらくミラポリスにいるから、二人が早く町に馴染めるようにお手伝いするわ。なんといっても、範囲機種の撃退は重労働だから。ラビー、あまり遠くに行かないで。わかった。リンヤさんはラビーをとても大事に思ってるのね。ラビーはある人が臨終の間際に私に託した子よ。あの子を守るって約束したの。大切にしたい人がいる。その点では私たち似た者同士ね。Hey guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, kita bahas Story of Fantasy. Sekarang gue mau coba versi dengan story ya. Dimana kalau kita story dengan pajak gua, apakah mengganggu suasana ataukah tidak? Dan juga kita sambil ngobrol-ngobrol tentang dunia-dunia lain ataupun game-game lainnya ya. Langsung aja karena enggak apa-apa, buat santuy-santuy aja. Kemarin itu sampai nyanyian ya, dimana kita nyanyi kayak gitu, dan kita coba lagi nih guys. Buat Tower of Fantasy nanti gue bakalan upload juga sih. Dapat mirror. Hari ini yang melelahkan. Wah, ada apa ya? Gue buat yang kecil aja. Jadi biar yang lainnya bisa bacain teksnya ya. Sembari itu kita nyobain, kalau ngelag-ngelag gak tahu sih, ini memang berat banget untuk gamenya yang di Vera ya. Jadi gue kan diisi sama record itu memang kadang lemot banget sih guys. Gue juga penasaran main Genshin Impact story yang baru, itu belum pernah gue buatin juga videonya, tapi gimana ya, udah telat banget lah buat membahas Genshin Impact gitu, apalagi ngeliatin storynya doang ya. Mumpung lagi yang ini, ya udahlah, ini nggak masalah. Apalagi kalau ikutin story itu kita juga harus naikin CP tinggi, main terus lah otomatis. Jauh banget, bisa pergi nggak ya? Wow, berat banget loh ini muka ya. Gila, gila. Itu bisa kesana enggak? Ini berat banget suar. Saking gedenya mungkin ya. Saking open world-nya, jadi berat banget. Ini disuruh ke ini kah? Oke. Gue sendirian dong. Gue sendirian. Last Fortress gue masih main guys. Jadi kalian bisa untuk liatin untuk storyline atau panduan guide lainnya, kan masih ada banyak banget tuh. Dan kalian bisa cek-cekin di bagian playlist yang ada di Last Fortress ya. Jadi kalian pasti bisa paham apa yang gue buatin sih. Ini nggak tahu macet cet rasanya, macet banget gila. Guncangan kamera off, animasi discard skill off, tampilkan senjata info wanderer, tampilkan jatuh halaman utama. Oke, lompat. Noh, ini kayak sappingnya, cuman nggak ada ya. Anti aliasi off aja gimana?
Bisa lah, bisa, bisa. Wow, ini skin baru banget, keren banget sih. Gue suka banget sih sebenarnya untuk skinnya yang ada di sini tuh. Kawaii banget gitu. Nih, macet lagi. Uya. Watta. Kanzen ni owari da. Cecily-san, Mia wo shuri shite kureta no? Iya, sono jitsu wa chotto shita akusidento ga okite. Chotto shita akusidento? Jibun no me de tashikamete. Mia. Mia. Mia, dou shite o hanashi shinai no? Iya, sono gak bisa bicara. Mia mitai na taipu wa daiyakusai mae ni seisan shuryou ni natete. Uchi ni ima aru gengokudou mojuru to konoko no koa shisetemu ga match shinai no yo. Sore de shuri shiyou to shita kekka ga kore. Mi. Cecily-san. Dia tidur atau watashi ga warui no? Zenbu watashi no sei. Demo anshin shite, Mia no mendou wa saigo made miru kara. Ya elah, Sally. Mia zentaideki ni upgrade shite miru. Demo sono tame ni wa 2 ni mo kyoryoku shite morawanai to. Mia no koa shisetemu wa Omniam wo douryokugen ni shiteru. Demo Mirapolis no Omniam gijutsu wa suujuu nen mo mae kara shinka shite nai shi, watashi no temoto ni Omniam no yobi mo nai. Dakara atsumete kite kurenai? Soso, daiyakusai no ato ni obelisku ga kinou shinaku natta sei de, bera de wa disuruh cari Omniam. Demo Eva guys, Eva kayak Dragon Raja ya, ada Eva juga. Tadi suruh pergi lagi nih. Updatean terbaru dari Last Fortress tuh bagus-bagus banget juga sih. Ya ada yang bilang jarang banget youtuber buatin video tentang Last Fortress, gue juga nggak cari sih guys. Gue cari yang banyak kan malah luar negeri ya yang buat, sial banget. Orang Indonesia memang jarang banget ya buatin video kayak gitu, game strategi yang manual ya, banyak banget untuk kuncinya, panduannya maupun guide-guidenya yang agak susah untuk dimengerti juga sih guys. Dan gue nggak terlalu paham banget detailnya, cuman ya berdasarkan pengalaman aja dari main The Last Fortress itu. Ini loadingnya juga lama banget tumben. Wow, kita jalan jauh banget nih, 800. Suruh ke Silver Coast. Oke. Silver Coast kalau 800 di sini ya material ya. Ini nggak bisa teleport kah? Cuman kayak gini jalan-jalan doang. Kejauhan dong. Iya deh, benar deh. Malah kejauhan tuh, 700, 800. Ya elah. Mau muter kemana bang? Sorry. Salah. Lagi. 400. Mati dong aku. Bang. Aduh. Ini di mana nih? Ada dapat Black Nucleus. Sana ya. Kok bisa terbang juga? Bisa tembus pandang deh. Wow, wadidaw, mantep banget. Ini masa depan nih. Vera, ada gambar kayak Cina ya tempatnya. Itu kan atap-atapnya juga sama tuh.
Kita bisa lihat di map enggak sih? Gue mati di sini. Lalu perginya oh ke sini. Tes. Oh, bisa dong. Astaga. Kita bisa teleportasi ya. Ya, tadi gue teleportasi aja kali. Yosa, ini sambil baca-bacain komen-komen sih guys dari teman-teman dari semuanya. Nyatin. Ya, gue balesin satu persatu. Kuat update-annya versi PC memang berat banget ya, 14 giga. Ya, 14 giga lah Vera ini update. Jadinya total pas gue cek udah berapa ya? 29 giga. Gila, gede banget. Oke, di sini kita harus menuju ke sini. Sini. Oh, yellow desert. Kita harus keluar ya, keluar dari Vera ya, maksudnya kayak gitu ya tadi. Ini makan apa sih, guys? Kenapa siap 90% jadi susah? Oh, mau. 1020 meter. Kita pergi ke sini ya. Loh, nggak bisa kah Terran Box? Wow, teleportasi. Oh, terkunci space riftnya. Aduh, gue manual dong ke sana. Oke, kita pergi ke sana terlebih dahulu. Oke, udah sampai. Suruh ke sini. Nice. Terbang. Mana liftnya kali? Nah, ini dia. Ditunggu-tunggu juga baru sampai. Bicara dengan Eva. Oh, ke sini untuk ngobrol sama Eva. Oke. Eva, kamu di mana? Eva. Ini dia. Cantik banget kalau Eva yang ada di sini ya. Konnichiwa. Daripada yang ada di itu. Ano. Dragon Raja. Pastinya dong. Cuman karakternya itu NPC-nya ini lebih keren sih, guys. Nih. Kawaii banget loh. Seshiri-san ga Miya no shuri o shite kureteru ndesu. Demo, daiyakusai mae no furui taipu kara. Gitu aja ya kali ya rambutnya. Gomennasai. Tashikani sukoshi nara yobi no omniumu wa aru. Wadidaw. Demo sore wa tensou gate no unten ya kinkyū jitai ni tsukau mono dakara kantan ni wa yuzu dekinai. Hoka ni nyūshu suru shudan wa arimasu ka? Daiyakusai no ato Vera no omniumu chochuku ryō wa heru ippou nano. Ima wa tokuten no seibutsu no karada kara goku wazuka na omniumu bushitsu wo chūshitsu surukoto shika dekinai. Tokuten no seibutsu no karada kara? 生物濃縮によって、わお、ゼロ。物質が体内に一定量蓄積される生物がいるんだ。少量でいいなら、生物の体から集めてみるといい。ゼロさんが開発中の新しいオムニアム抽出装置があなたがたの役に立つかもしれないわ。そう焦るなって。まだシステムのアップグレードとテストが。 kita terus suruh ke sini. Oh, Meryl. Wow. Executor, Charlie-san, Meryl-san. Meryl-san. Zero, Semir からの報告は? Meryl, こっちはちょっとやばいことになってる. やばいって? さ、変な卵を発見した。 廃棄士の忘れ物かもね。近くに廃棄士の群れがいるかもしれない。応援をよこして。ゼロは作業中だし、私もしばらくは研究センターを。そっか。あれ?エクセキューターとシャーリーは?お願いだから助けに来てよ。分かった。今から行く。助かる。座標は送っとくわ。じゃあまた後でね。 Suruh bantu si Samir sekarang. 500 meter suruh kemana? Suruh ke sini dong.
Jauh kali. Oke, kita akan pergi ke sana. Wah, kita berjalan-jalan nih, guys. Dat. Oke. Oh my god. Jauh banget. Gila dah. Tapi enggak apa-apa. Gue udah nyicilin juga dari leveling di bagian sini juga. Wow. Ada apa itu namanya, lupa gua. Black Nucleus mungkin yang di truk itu tadi. Terus kira-kira disuruh ke sini ya sama Samir. Bicara dengan Samir. What's wrong? Oh. Halo. Halo. Executor. Charlie-san. 手伝いに来てくれてありがとう。これがその卵。大きいね。ちょっとワクワクするよね。中から何が出てくるんだろう。なんなら開けてみる？もうだべだ、わかったよ。この卵の中には多分廃棄種の幼体を貴重なサンプルなのか。それで私たちは何をすればいいの？ この近くで活動している廃棄種の群れをさっき何匹かやっつけたの。でもこの卵がもっと強いアブさんと引き寄せてしまうかも。だからミラポリスの回収員が来るまで卵を見張っていてもらいたいの。私とセミールさんは近隣の状況を確認してくる。おお、キタハルスモメリサトルルール、サダンカンサイムルダンウマカンパルギー。 みんなは調査に行ってきて。またサボろうとして。あれ、今なんか卵の方から音がしなかった？うん。あれだば。見て、中でなんか動いてる。うん、確かに。気をつけるのよ。リュウティドン。 気をつけてって言ったのに。何か飛び出してきた。手分けして追跡しましょう。何？ Pergi dia. Laca Gray Space Entity. Itu dia. Wow. Tawan kau, Bang. Wih, pergilang. Loh, hilang lagi. Ah, itu dia. Mana sih? Wah. Tatap, guys. Atas sini dong. Dia tuh mau pandang. Gimana dia? Kayaknya gue udah ngikutin deh tadi. Kenapa enggak ada ya? Dia pergi ke sini nih. Lalu ke sini. Oh, I see. Itu dia. Kita disuruh dari sini. Lalu ke sini. Oke. Ini ngikutin alurnya ya. Dia naik ke sini dong. Mana kau? Ah, ini dia. Jauh banget, muter-muter nih.
Apa itu? Oke. Woi, berhenti. Oke, nice. Ini telur tapi dia bisa membelah. Brain space. Woi, menyerang mana sih? Dia yang di bawah, punya bayangan. Oh, itu dia. Lah. Aitsu ga hontai ne. Oka no tada no maboroshi. Oh, teknik seribu bayangan, guys. Bukan. Oke, dia itu. Hei. Pergi. Pergi lagi. Mana sih? Bukan. Ini dia. Woi. Waduh. Jadi di bawah kah? Aitsura nani shite ru no? Jimen no kage ni chumok shite. Aitsu. Hai. Ada bayangan di tanah. Nih. Ya. Bukan. Yang ini? Bukan juga. Bayangan di tanah. Tanya Samir ya. Di atas jadi tuh kali. Bukan juga. Ya, bukan. Oh, no. Itu dia. Nah, kena kau. Ada bayangannya di belakangnya. Nice. Ternyata ada bayangannya di belakangnya yang bikin kita tahu. Aduh, baru tahu gua. Hehe. Maafkan Potter Indra, guys. Lanjut. Kita pergi ke sini. Telurnya tadi. Lakshou yo. Sochi wa? Masaka aitsura o nigashite nai wa yo ne? Zenbu katazuketa wa? Nimmu wa toriaezu kanryou shita kedo. Karada ga beto beto shite ru. Zenbu anata no sei da kara ne. Tapi lebih cantik Kuma sih. Meril tachi ga shinpai shite iru wa. Menurut gua sih cantik Kuma ya. Kembali ke Silver Queen. Kita disuruh kembali lagi. Mana sih? Loh, kok belum? Ete 500 meter. Mana? Gak ada. Gak ada di map. Serius kan gak ada di map, guys? Serius dong gak ada di map. Itu ya ada kaktus. Kaktusnya gede banget. Udah berubah ya kaktusnya itu. Buset. Cool. Kayaknya bener deh di sana. Gue teleport aja lah. Oke, kita teleport mentransmisikan. Masih 29. Oke. Mungkin segitu aja dulu ya guys untuk video kali ini, karena di sini gue mau ngeliatin juga tentang ya gimana ya untuk update-annya
Dan juga gue coba untuk record dalam sebuah video dan story, apakah nge-lag atau enggak, terus rusak atau enggak, voice-nya kedengaran banget atau tidak. Dan kalian bisa untuk komentar nanti di bawah apakah lebih baik story aja, enggak usah pakai facecam atau bagaimana, karena ini juga game story di mana kita juga harus bermain gameplaynya ya sesuai dengan apa yang kita mainkan. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.